Halo Daily Social TV, ketemu lagi dengan gue Wiku. Selamat datang di Kamis Techno, sebuah acara diskusi live stream di channel Daily Social TV di YouTube yang akan membicarakan tentang berbagai hal terkait teknologi. Terima kasih sudah datang, sudah menonton. Sekarang kita akan langsung aja sih, nggak usah panjang-panjang lebar. Kita akan manggil salah satu narasumber yang akan ngomongin tentang, ini temanya sebenarnya agak berat, tapi mudah-mudahan isinya nanti kita bakal bercandaan sih. Langsung aja kita panggilin sama Helmi. Halo Mi. Kak Halo Helmi. Iya lah tuh, drum roll. Drum roll. Rumahku sehat? Alright. Sehat-sehat. Ya, ini kalau ntar kalau ada dua bahasa ya, bahasa England dan bahasa Spanish di acara ini, dimaklumin aja karena kita dua-duanya orang Bandung. Kalau yang kemarin saya sempat ngundang anak Bandung juga, tapi kita bisa mengontrol dengan bahasa Indonesia, yang sekarang nggak tahu nih. Mungkin ada celetukan-celetukan bahasa Sunda yang keluar. Oke Mi, temanya kali ini tuh kita, gua sih sebetulnya ini yang pengen penasaran ngomongin tentang SMK, coding, dalam artian SMK-nya yang berhubungan dengan IT, bukan SMK ini ya, mesin ya, tapi berhubungan dengan IT, coding, dan ini isu tentang karyawan atau enggak supply buat karyawan di startup sih sebenarnya. Gue pengen tahu, karena dulu pernah ada sih selentingan, waktu gue di Bandung juga gue tahu bahwa ada beberapa teman yang pakai juga si lulusan-lulusan SMK, dan ternyata dulu kan sempat kita di startup kan sempat ini apa namanya, kesulitan untuk mendapatkan talent lah kasarnya itu. Dan ya seperti halnya lu gitu ya, gue melihat bahwa SMK ini sebetulnya bisa jadi salah satu alternatif ketika butuh mungkin startup yang skala kecil, yang pengen berkembang, yang butuh karyawan ya di startupnya gitu. Nah sebetulnya sebelum kesana kita ngomongin dulu, lu tuh sebagai ketua yayasan akademi, ya, akademi teh apa Mi? Benarnya? Ya yayasan, kan udah kasih tahu. Ya 2018 saya bersama teman-teman bikin program, namanya SMK Coding. Oh, I see. SMK Coding lalu dapat respon baik. Waktu itu dari Kementerian Kominfo. Oh. Tapi mundur dari situ, gue mundur dikit ya. Awalnya 2016 sih, 2016 itu Indonesia lagi ngetren. Sampai Kominfo bikin 1000 startup digital, mungkin pernah dengar ya, 1000 startup digital. Lalu booming banget tuh 1000 startup, semua orang kayak mau bikin startup, kayaknya lulus kuliah mau bikin startup, kayak semua orang mau bikin startup. Tapi terus ditanya, emang kita yang udah lama duluan ya, kita tahun berapa ya, kita ngumpul 2009 ya, di Headspace. 2010 lah. Kita tahu talent tuh nggak gampang, talent teknologi itu, talent software engineering terutama ya, nggak gampang. Terus kalau semua orang mau bikin startup digital, emang ada talentnya. Nah, waktu itu Kominfo bikin 1000 startup, lalu saya nyeletuk, iya startupnya 1000, butuh berapa puluh ribu talent. Ribu talent emang, terus saya mencoba, saya mencoba untuk enggak, kalau orang Sunda kukulutus, apa ya bahasa Indonesia kukulutus, nah ini nih. Kukulutusnya apa ya? Aduh. Maaf pemirsa ya, kita sebagai orang Sunda. Kukulutusnya apa, ngedumal. Seringnya kan kita kebiasaannya ngedumal dulu daripada ngasih solusi kan. Saya mencoba untuk enggak ngedumal dan mencoba menawarkan solusi. Dari 2016 banyak 1000 startup, software engineer mahal banget gitu kan, keras sedikit ya, aturan pasar lah. Biasalah supply demand ya. Iya, jadi mahal banget. Nah waktu itu saya menawarkan, ini sebenarnya kalau hanya sekedar, kalau dalam konsep development, ada, kalau bikin rumah kan, ada tukang bata, ada tukang aduk, ada desainer, ada mandor, ada tukang kayu segala macam lah ya. Nah di sebuah web development atau app development juga sebenarnya mirip-mirip. Sebenarnya sih kalau untuk ngebata sama ngaduk semen kayaknya sih nggak harus S1 sarjana teknik informatika gitu kan, karena melakukan pekerjaan yang berulang kan. Ngebata tuh udah jelas kayak gini, tapi gak harus ada orang yang melakukan dan berulang mengerjakan. Teman-teman SMK ini udah lebih dari cukup sebenarnya.
Nah, dari sana lalu 2018 kita coba bikin nama kegiatannya SMK Coding, disupport waktu itu Kominfo, karena saya waktu itu nyeletuknya ke Kominfo soal ya 1000 startup ini. Software startup diperbanyak, percuma kalau nggak ada software engineer-nya kan gitu ya. Saya tawarkan solusi ini sebagai ya alternatif aja, biar biar orang-orang yang mau bikin startup ini ya untuk mulai dari awal nggak perlu teknologi yang ngeri-ngeri banget, cukup lah teman-teman SMK ini ilmunya dibekalin. Lalu kita coba jalan nih, cuman waktu itu gua nggak pengen ini jalan di kota besar malahan. Oh, I see. Gua tuh awalnya malah bikin di daerah dulu, di daerah Malang, jalan. Batu, jalan-jalan Malang, Batu, Kepanjen, Purwosari, gitu ya. Terus ditanya, mana itu? Tapi di sana gue ditanya kan di challenge, lu kenapa malah pengen di situ, kenapa nggak pengen di kota? Harusnya kan startup nanti di kota segala macem. Ada beberapa hal yang gue bilang kenapa gue malah duluin daerah suburban. Yang pertama, kalau di kota banyak GDG, hampir setiap kota gede ada. Yes, ada. Anak GDG buat itu Google Developer. Google Developer Group. Group. Facebook juga bikin event teknologi di kota. Benar-benar. Banyak lah, tapi anak-anak daerah ini gimana? Gue bukannya sok pengen jadi edgy atau apa gitu ya, ngerasa ngurusin daerah-daerah. Mau jadi anak indie. Gue pengen jadi anak indie, tapi gue mikir gini, Ku. Kalau anak-anak daerah ini kan ketika diberikan kesempatan untuk bisa bersaing sama anak pusat, pasti bangga dong, seneng dong. Nah, excitement itu yang gue harap sih dari anak-anak daerah. Mereka pengen belajar sesuatu teknologi yang terkini, teknologi terbaru. Toh gue tanya di SMK di daerah diajarin nggak Android? Ada yang ada yang nggak? Ada yang ya, kalau yang udah bagus diajarin, tapi yang daerah-daerah belum. Bahkan teknologinya lebih. Sementara kebutuhan di industri, wah, pikunya disconnect. Oh, enggak. Gue pikir di disconnect. Enggak. Sementara kebutuhan industri kan harus update, harus update, selalu update kan. Terus gue nyoba di pinggir di daerah suburban. Lalu gue juga ada cita-cita sih, Ku, kayak gini sebenarnya. Ini cita-cita gue yang masih belum tercapai sampai sekarang. Mudah-mudahan dengan kalau banyak viewer DS yang mengamini, konsepnya gini. Misalnya gaji developer kan mahal-mahal ya, Ku, ya. Relatif mahal-mahal ya. Paling enggak kalau di kota mungkin minimal 4 juta sampai 5 juta lah pertama masuk. Itu yang early nah, banget. Kalau gua ngelatih misalnya 1000 anak di daerah Jawa Timur, let's say 100 anak yang jago gitu ya, terus dia hire 100 anak dari sebuah kecamatan dengan misalnya gaji 5 juta, berapa tuh? 500 juta berarti ya? Per bulan. Bulan kali setahun ada 6,5 miliar. Ada ekonomi baru kok di daerah Panjen yang lu nggak tahu itu. Ekonominya jalan kan? Ekonomi jalan ya. Yang tadinya nggak bisa bikin rumah jadi bisa bikin rumah. Yang tadinya ada tukang bangunan yang nggak kerja jadi kerja karena ada yang bikin rumah. Tukang pecel lele yang tadinya nggak ada yang beli jadi ada yang beli karena ada yang kerja bikin rumah, ya kan? Iya. Ekonominya jalan. Daerah ikut berkembang. Nah makanya gue bergerak tuh dari daerah dulu. Yang pertama sih excitement-nya. Ternyata anak-anak daerah tuh lebih semangatnya buat belajar kayak gini luar biasa. Seneng banget. Gue nyobain, karena gue nyobain juga di Bandung bikin sekolah gratis. Kemarin di Blok 71. Sekolah gratis, dibayarin, diajarin sama MVP Microsoft. Microsoft ya, yeah, ya. Yeah. Hasem. Wikunya disconnect. Atau gue Tyson kalau tes Tyson betul kata orang yeah. Tyson yeah. Nah, makanya gue bergerak dari daerah. Jadi dari 2018 coba bergerak dari daerah untuk ngajarin adik-adik SMK terutama RPL, rekayasa perangkat lunak, buat belajar pemrograman Android. Dulu pakai Java awal-awal mereka kenal, sekarang kita udah pakai Kotlin, mencoba keep up dengan update teknologi lah. Sekarang udah pakai Android X, udah ngenalin Firebase, yang kayak gitu. Jadi
Alhamdulillah, ya walaupun mayeng ya pelan-pelan karena kita nggak disponsorin oleh brand gede atau nggak ada ya Kominfo pun hanya ya seujung kukunya lah. Dalam 2 tahun ini kita udah punya alumni sekitar 750-an kok. 700 alumni. Dari berapa kota, Mi? Kota-kota kecil itu tadi, Kepanjen, Malang, Purwosari. Berapa? Ada 10 kota, 10 kota lebih. Kota-kota kecil ada, terus gue nyobain juga kan di Semarang, gue nyobain satu batch pernah. Satu batch paling cuma 100 orang. Jogja juga nyobain satu batch pernah. Jogja, Semarang, Surabaya, Sidoarjo pernah juga, tapi emang Malang sih paling banyak. Malang mungkin total 350-an, 400 ada kayaknya. Karena ya tadi karena Malang daerah-daerah pinggiran dan gue punya jaringan mentor yang cukup kuat di sana. Itu tuh semua anak SMK? Semua anak SMK. Atau harus SMK. SMK kan? SMK aja, dan baru anak jurusan tadi RPL, rekayasa perangkat lunak white topi. Kalau ada yang dari luar SMK terus dia tertarik gitu, misalkan luar gimana kok maksudnya? Ada yang misalkan dari luar SMK tertarik, misalkan anak SMA gitu, atau ada juga misalkan dari SMK tapi bukan jurusannya itu, misalkan kayak mesin, tapi jadi yang ngedaftar itu nggak boleh anaknya ku, yang daftar itu sekolahnya, karena pelaksanaan sebelum corona sama ini offline betul. Jadi selama ini kita offline betul, karena gini kok, ya kalau sekarang online semua orang dipaksa untuk belajar online kan ya. Tapi 2 tahun lalu kalau belum ada kondisi COVID saat ini, semua orang nggak semua orang itu bisa belajar online. Bahkan sampai sekarang pun nggak semua orang masih bisa belajar online kan, apalagi di daerah. Makanya betul, makanya kita di daerah itu belajarnya offline. Makanya kita bikin kelas Sabtu Minggu. Kita belajarnya Sabtu Minggu selama 10 di sekolahnya. Kali di sekolahnya. Sekolahnya berarti. Ya. Oh, berarti fasilitasnya minimal lu nggak usah ada biaya kantor, apa biaya sewa ruangan lah ya kasarnya kan. Punya duit pak, bapak gitu. Lagi harus pakai begituan. Nah, kalau ngomongin tentang ini, apa namanya, tadi kan cerita antusiasnya gede dan segala macam, tapi mereka si device-nya punya misalkan, kayak atau lu yang nyediain kayak misalkan. Karena mereka Android, harus ada lulusan MPL. Karena mereka kuliah di sekolah di RPL, otomatis mereka device sudah punya. Kan memang jurusan rekayasa perangkat lunak. Masa nggak punya komputer kan gitu? Oh, siapa tahu ada rental handphone yang ditarik-tarik teh. Saya mas, saya mau pinjam tapi buat ngoding. Makanya kita nyarinya yang mah anak RPL. Jadi paling enggak itu udah terus mereka udah sehari-hari. Ya. Lumayan kan ngurangin budget lu juga, apa ngurangin cost lu juga kan, karena mereka udah punya ya udah bawa. Benar. Jadi kita udah jalan emang khusus anak-anak RPL, kita fokus di daerah suburban tadi selain Halo, kalau si alumninya nih lu bikin community alumninya nih, alumni yang udah ikut akademi ya, lo bikin ini sebenarnya aku ini kalau siapa tahu ada ini. Penonton DS yang bisa melihat peluang ini, gue pengen banget kerjasama sehingga ini alumni-alumni ini bisa gue salurkan dengan proper. Kalau cuman sekedar minta karyawan banyak, mau dong alumninya kesini, mau dong ininya udah bisa belajar apa, gue liatin portofolio gitu ya. Mereka emang mostly udah pada bisa bikin aplikasi Android, emang karena tugas akhirnya bikin satu aplikasi gitu ya. Kalau lu buka apa Instagramnya smkcoding.id, lu bisa lihat hasil-hasil karyanya. Nah, kalau cuman sebatas minta karyawan sih banyak, cuman gue pengen sih ini bisa bantu sustain gitu. Oke, lu minta karyawan, gue bisa support, tapi apa sehingga tahun depan gue bisa ngejalanin lagi gitu. Bahkan kalau tanpa sponsor Kominfo atau sponsor segala macem, adik-adik kelas nantinya masih bisa ikut jalan gitu. Ini gue lagi nyari juga sih peluang-peluang partnership sehingga anak-anak SMK ini bisa, iya karena menurut gue pribadi ya 70% dari mereka udah ready loh bikin aplikasi dan bagus-bagus, serius bagus. Berhubung dengan
Nah itu perhubungan kebagusan atau enggak skillnya gitu ya, yang kan pasti udah ada tuh yang teman-teman minimal teman dulu lah yang minta jadi karyawan. Mereka enggak ada concern misalnya kayak oh iya bisa kok, ini memang batasnya kan pasti ada kualifikasinya dong, yang mungkin enggak bisa yang tadi kan yang nyarinya yang repetitif dan segala macam, tapi dari quality mereka bisa diterima di lapangan kerja dan apa feedbacknya mungkin dari yang udah ini bagus. Dari yang udah, jadi di Malang itu ada dua perusahaan, EZ Industry sama apa gitu, teman gue juga yang rekrut kan, yang ngambil mereka dan puas banget, bagus, bahkan bagus banget gue bilang mah. Cuman memang dari 70, jadi 100% peserta yang lulus gitu ya, yang lulus 70%-nya gue anggap bagus. Nah dari 70% ini yang mau kerja itu paling setengahnya kok, setengahnya mau kuliah. Jadi nggak semuanya itu langsung mau kerja, ada yang masih belum jelas. Jadi gue tanya kan, gue juga ngumpulin kan, gue data gitu. Kalian udah beres sekolah, berapa siapa aja yang mau langsung kerja, kita coba mau salurkan gitu ya. Gue bikin database yang lumayan rapi lah. Terus setengahnya lebih emang mereka bercita-cita masih pengen kuliah. Jadi yang mungkin SMK ya. Ya makanya itu juga unik juga sih, dan mereka pengen kuliah. Dari jadi kalau total mungkin sekitar 30%, 35% dari lulusan gua yang ya bagus gitu ya, karya-karyanya oke, dan siap mau kerja. Kemarin tuh gua dari udah gua database kan, dari 700-an ini hanya 200 kurang lebih yang siap kerja. Siap kerja. Yang iya, kayaknya emang udah pasti pada ya kuliah udah. Padahal kan iya. Padahal kan SMK kan biasanya sih yang mau ke sana kan pengen langsung kerja kan, rata-rata kan. Kenapa banyak yang itu kuat sih. Banyak yang iya, banyak yang ekonominya menengah bawah karena mereka pengen cari sekolah atau pengen sekolah ya, masuk kerja biar mereka punya income gitu kan. Konsepnya pada kenyataan orang masuk SMK satu karena peer group, karena sekolahnya deket, terus habis lulus lagi peer groupnya banyak yang mau kuliah, dia ngelihat teman-temannya mau kuliah, terus dia ngerasa masa anak SMK doang. Padahal dulu di perusahaan gua sebelumnya banyak anak SMK yang kerja di perusahaan gua sebelumnya, sekarang ada yang dibuka lapak dua orang. Mereka nggak bukan S1 gitu, karena gaji mereka 25-30 jutaan, kerja di gua 2-3 tahun. Karena jadi unicorn segituan jadinya. Iya, karena industrinya kadang-kadang juga banyak yang tidak memandang ini kan gelar kan. Betul. Jadi asal bisa lu ada basic, ada attitude-nya bagus, terus mindset-nya bagus, rata-rata ada, bisa udah. Juga gitu. Bisa juga gitu. Ya, benar juga agak-agak ini juga ya, atau mungkin ini Mi, mungkin belum ada kisah sukses kayak misalkan nih tiba-tiba ada si CTO startup unicorn itu ternyata lulusan SMK A gitu. Gua itu jadi dari 10 kali pertemuanku ya, di akhir pas penutupan gua biasanya ngundang bintang tamu. Bintang tamunya ini kayak tadi salah satu dulu mantan karyawan gua, Esa sekarang di Bukalapak. Dia anak SMK nih, gua bawa. Gue jadiin mereka, dia tuh sukses story, gue bawa ke Malang, kemana gitu, bawa ceritain bahwa gue dulu anak SMK, gue nggak kuliah, gue sekarang di Bukalapak, gaji gue sekian puluh, contohnya gitu ya, dia gue bawa, ini juga terus ada yang di Traveloka, gue bawa, yang dulunya nggak kuliah juga gitu kan, bukannya anak SMK segala macam, jadi itu gue coba kenalin sih, tapi memang tadi lagi-lagi dari sisi siswanya mau segimana bawa tren, peer group tetap ngaruh sih. Tetap. Tapi kalau dari ini kan kita ngomongin tadi si talentnya ya. Kalau dari si SMK-nya sendiri welcome, dan mungkin ada juga mungkin program dari si sekolahnya sendiri untuk bukan mewajibkan ya, mengarahkan si lulusannya untuk ya udah kerja aja langsung kan. Kalau misalkan SMK, kalau ngomongin perputaran bisnis pendidikannya kan, semakin banyak lulusan dia diterima di perusahaan kan, semakin bagus juga dong nama dia kan, nama si SMK-nya kan gitu. Artinya lulusan dia benar-benar dipakai lah kesana gitu. Dari SMK-nya sendiri nggak ada misalnya kayak program, mungkin dia mereka yang kerjasama sama perusahaan tertentu,
punya mereka didik. Punya kerjasama dengan perusahaan tertentu, tapi memang belum ke level startup kayak gitu, yang masih lumayan menyedihkan sih. Gue kadang-kadang anak SMK kalau PKL cuma jadi tukang apa gitu kan, nggak disuruh ngoding. Nah, itu dia. Itu masih banyak terjadi. Tapi tadi pertanyaan ya, apakah SMK welcome dengan kegiatan ini? 90% welcome lah, walaupun ada SMK-SMK yang mikirnya kita punya niat-niat tertentu. Karena mungkin harus gue akuin, banyak orang yang mendaftarkan program ke SMK itu dengan modus ya apa gitu ya. Yes. Mereka mungkin si SMK-nya pernah kecewa gitu. Ada juga yang gak welcome. Sisanya tapi yang di daerah, nah ini kerennya daerah tuh itu. Gue senangnya orang-orang daerah tuh mereka antusias, bahkan banyak guru-gurunya ikut belajar. Mereka tuh nggak gengsi untuk bareng belajar sama gue, murid gue gitu. Karena gurunya saya banyak di Malang tuh, banyak guru-guru yang ikut belajar juga. Karena dia nggak mau kalah. Itu keren, menurut gue keren banget. Lalu siap Nun, kalau apa? Si program sekolahan ada, tapi lagi-lagi belum ke level tadi, belum banyak masuk SMK, belum banyak sih. Kalau sana memang banyakkan masih industri-industri besar ya, yang ya korporat lah, korporat besar yang lagi-lagi anak-anaknya jarang yang disuruh ngoding. Itu kan kesel banget ya, sayang banget. Yang korporat ya, perusahaan-perusahaan kecil biasanya. Dan pasti kalau perusahaan kecil, lagi-lagi SMK-nya juga kayak menganggap sebelah mata gitu, perusahaan kecil apa sih, startup apa sih gitu. Jadi emang ada PR lah di sisi sana, ada PR. Padahal kan siapa tahu kan, kecil-kecil ternyata ada dulu juga Gojek, Traveloka mah nggak ada, tiba-tiba gede juga sekarang. Gitu. Itu juga gue coba edukasi sih gue. Kalau dari si tantangan dari si startupnya, ya mungkin belum masuk ke daerah sih, tapi kalau mungkin yang di kota kan sekarang udah orang udah dengar kata startup tuh udah nggak aneh lah gitu, kata Gojek, kata Tokopedia gitu tuh udah nggak aneh gitu. Startup tuh udah kayak ya mungkin udah mulai dipandang sebagai ya as a company aja gitu, lu perusahaan gitu, perusahaannya perusahaan startup. Tapi kalau di tapi kota PR-nya si siswanya, siswanya beda banget lah. Kayaknya gue pernah ya dulu sih kan kita pernah ngobrol-ngobrol, terus salah satu ide apa pencetus ide akademi juga kan teman gue ya dulu si Mas Puja. Si Puja kan ngobrol juga gitu. Kadang-kadang gue juga pernah dulu pas di Bandung kan bikin pelatihan-pelatihan gitu. Susah lah ngajakin orang tuh. Kayaknya di Bandung mah harus bayar gitu, bayarnya 20 juta gitu baru pada daftar gitu. Tapi kalau misalkan disuruh gratis gitu ya, gratis terus pembicaranya udah materinya oke. Malah nggak ada yang datang gitu, kayaknya harus dimahalin baru. Wah gengsi, bayar 10 juta gue diajarin dapat sertifikat ajar. Nah, ini gue mau agak shifting. Tadi kan ngomongin dari si udah sekolah, sekalinya udah. Kalau dari sisi startupnya sendiri ini pengalaman lu kan tadi lu awal-awal udah lumayan sedikit curhat tuh bahwa banyak si startupnya sendiri juga malah nggak mau menyerap gitu ya, dalam tanda kutip ya. Nah, mereka tuh nggak mau menyerap apakah karena punya pengalaman buruk kah sama si SMK, gitu lulus SMK, bukan, atau belum? Nggak mau menyerap sih, Ku. Bukan nggak mau menyerap, tapi guanya minta sesuatu gitu. Jadi jangan cuman sekedar pengen enaknya dalam tanda kutip, jangan cuman pengen, coba mana alumni lu? Sini kerja di gua, cobain 3 bulan. Nyaulah kita oke, jangan malak. Ini anak-anak lu udah gua didik, gua latih, terus lu minta nih. Gitu aja, maksud gue ayo bikin deals yang jelas biar ada ini apa namanya, ada feedback community-nya gitu ya. Iya, gue pengen feedback apakah misalnya ya dari perusahaan tersebut ngajar kek. Gue nggak necessary minta uang, nggak harus minta uang, tapi oke. Perusahaan lu di Malang, oke. Perusahaan lu di mana, ya udah bikin SMK coding daerah situ, mentornya dari karyawan lu ya, toh Sabtu Minggu buat karyawannya ya jadi amal kayak jadi apa, atau lu ngasih gaji kayak tambahan biar berkesinambungan, jangan cuma minta sini dong alumni semua orang juga mau gitu sih gitu. Atau ini kali mungkin bisa bersinergi dengan yang gue lihat ya trennya dulu tuh yang bikin acara-acara itu kan di luar si startupnya gitu ya, sedangkan sekarang kan si startupnya bagi gede jadi gede gitu, mereka udah punya dana tim, akhirnya mereka bikin acara internal.
yang mirip dengan acara yang biasanya dilakuin sama si third party gitu. Mungkin mungkin lu harus masuk ke acara-acara itu, kayak misalkan yang gua tahu ya kayak Tokopedia, Bukalapak kan dia punya internal hackathon sendiri, punya internal conference sendiri, punya ada program sendiri dan segala macam. Bahkan kalau nggak salah sih, gua lupa ya. Gojek apa-apa yang punya akademi sendiri kan akhirnya dia. Iya. Gua akademi itu ya. Gogo akademi gitu segala macam. Apakah mungkin karena mereka pengen diputer di situ gitu? Bisa, bisa jadi. Gak mau sama-sama terparti atau gimana gitu. Nah ya, kalau dari si ya kan yang tadi ya si startup kan setiap tahun kan tambah-tambah terus investor juga muncul lagi dan dia butuh menyalurkan dana gitu kan. Nah si startup-startup yang awal ini rata-rata apakah memang foundernya udah jago teknis atau kenapa mereka nggak menyerap dan nggak giving back to community? Kan lebih gampang gitu ya ngobrolnya gitu ya kalau sama yang skala menengah kecil gitu ya, kayak gue misalkan punya startup gitu karyawannya baru 10 orang tuh ya udah weh suruh atau CTO-nya lu hari Sabtu bantuin ya ngajarin gitu kan lebih gampang gitu. Mungkin yang jadi peran nih kan gue minta komitmen ya, ini apa satu batch itu kan 10 kali pertemuan. Oh, I see. Ya gitu aja ya, mungkin yang mereka belum sanggup. Ya, gue bilang gini, ya nggak apa-apa, tapi ya udah deh gini, ngasih duit ke gue tuh bukan duitnya buat gue, kita bayar, lu bayarin si mentor orang lain. Misalnya berapa sih bayar mentor, misalnya sehari 1 juta gitu ya, untuk ngajar. 10 hari, 10 juta. 2 mentor, berarti 20 juta, udah lu bayar 20 juta, ini nggak akan gue ambil duitnya, ini buat ngajar lagi gitu. Pengajarnya gitu. Jadi dari sini misalnya, dari siswa itu, lu deh yang pilih duluan, lu first pick-nya lu deh. Nanti sisanya yang nggak lu ambil, baru kita disebutin ke tempat lain. Bahkan bisa sesimpel itu gitu. Gue cuman pengen biar ada, lagi-lagi tadi nggak gratisan banget. Karena kalau gratisan kan mentalnya seenaknya gue, event gratisan seenaknya. Sama kalau gue ini gue gratisin juga seenaknya juga ntar gitu. Iya, itu tiba-tiba diterima tapi cuma sebulan terus dilepas gitu ya. Kayaknya diperpendek kayak gitu ya. Iya, atau nggak disuruh ngoding. Ya, atau nggak dikasih ilmu gitu kan, karena kan si SMK pasti kan pengennya masuk ke startup terus dia dapat ilmu juga kan. Jadi dia bisa berkembang gitu segala macam. Oh, I see. Atau kalau sponsorship lu nggak nyoba Mi, maksudnya dibiayain oleh si akademi sendiri jadinya lu tidak tergantung sama kemurahan. Ya saat ini sponsorship baru Kominfo, Pak. I see. Kalau yang lain misalnya kayak, gue nggak tahu ya. Biasanya yang gampang-gampang ngeluarin itu kayak layanan cloud tuh. Yang penting kan nanti codingnya di layanan cloud. Layanan cloud gue udah coba approach ke AWS udah, tapi ya kayaknya katanya udah dia udah support apa kegiatan Kominfo juga, tapi gue nggak tahu bentuk supportnya. Dia udah Digital Talent Scholarship DTS udah support sana. Gue nggak tahu bentuk supportnya. Terus gue minta ke Google nggak bisa, nggak dapet. Ya, gua mereka minta udah ke apa lagi? AliCloud gue belum pernah. Gue nggak belum ada ini sih. Gue juga terbuka. Azure nggak ada budgetnya. Ini gue frontal gini. Nggak ada budget, Cel. Besok langsung kontakkan siapa saya nggak ada budget. Ada, ayo hajar. Benar. Sok ini di antara semua dewa-dewa ya, Google, AWS, AliCloud, Microsoft, mana ini gitu yang enak misalnya komporin ya. Oh gitu, asyik. Iya sebetulnya, iya maksud gue nggak tahu sih sekarang tuh kayak si jujur gue agak bukan lost connect sih ya, karena gue kan ada kesibukan lain ya, si DS kan bikin beberapa media gitu, gue jadi gue nggak tahu sih si sarap sih sekarang tuh si talent, masalah talent itu masih ada apa enggak, dan kalau ada masalahnya si talent ini tuh mereka ngisinya apakah masih dari lokal atau sekarang tuh kan trennya udah mulai nih dari negara-negara tetangga diambil, tapi bukan buat si level tapi medium itu udah mulai gitu kayak gitu, karena kan mungkin di sana juga berlimpah jadi harganya juga sama-sama murah gitu. Atau beberapa juga ada yang gitu. Fokus di akademi kan emang pendatang baru bu, emang tukang bata jeng tukang aduk gitu ya, melakukan pekerjaan memang belum
belum selevelan tadi, belum belum ya, di ya, arah itu, tren yang tadi. Memang beda sih, tapi maksud gue, tau banyak kok kayak startup-startup yang baru mulai gitu. Anak-anak ini bisa kok bikin MVP-MVP doang mah, perkara MVP udah jadi, terus lu fundraising, dapat duit, baru lu nyari senior developer, that could be work gitu kan. Jadi ini baru daknya udah bisa kan, kalau cuma MVP bikin Android native sama servisnya gitu. Proven kok, mereka udah pernah bisa bikin gitu. Kalau yang diantara mereka yang bikin usaha sendiri, Mi, nah gue lupa ya, lupa nanya ya, harusnya tadi pertanyaannya pas tengah-tengah. Ada nggak yang mereka akhirnya, ah ya udahlah, gue bikin aja startup sendiri. Belum, belum. Atau bikin belum. App, terus ada beberapa kisah sukses developer yang cuma sendiri ya, terus bikin app, tapi app-nya tuh yang apa namanya, yang sederhana, ternyata ads-nya banyak, terus download banyak, terus segala macam. Tapi belum belum ada yang bikin. Kalau lulusan banget SMK kayaknya belum, mungkin itu ya udah freelance 2 tahun mungkin kan ya. Oh, jadi udah tahu, tapi kalau lulusan SMK banget belum. Atau lu mungkin harus bikin ini akademi freelance. Jadi lu sebagai gudangnya lu yang oke, yang lain enggak mau ngambil, oke, gua bikin freelance-nya. Ini gua sama mungkin nanti bisa interview. Kita bisa interview bareng lu, Saska. Oh, si Saska. Saska bikin namanya Notes. Waduh, gua udah kebocorin produk yang belum dirilis nih. Oh, jangan Mi, 2 minggu lagi orang mau ngobrol sama si Saska, nanti di sana aja. Gue baru tadi sore WhatsAppan sama si Saska, DM-DM-an sama si Saska. Gue mau nge-launching produk baru. Kalian aja, gue juga mau ngundang lu jadi dari narasumber gitu. Eta, pokoknya namanya produknya. Oh iya. Dia ngajakin, jadi terus gue bilang, gue punya konsep, gue pengen bikin Liga SMK ku. Liga SMK itu ya freelance, tapi jangan anak-anak SMK ini jangan diadukan sama yang udah pro, karunya tuh ya, ini mah liga, aman ini mah tarkam istilahnya mah. Jadi gue pengen pesaringnya sama anak-anak SMK lagi. Jobdesk satu yang selevel sama karya si SMK lah ya kasarnya. Iya, jadi gini kasarnya mah, lu kalau ke software house mungkin nggak bikin web 5-10 juta bikin app. Nggak mungkin lah, udah 30-an ya. Diludahin kan, punya duit. Gue punya 10 juta pengen bikin app, lu diludahin. Tapi ini sama anak SMK dikerjain, dan mereka udah cukup seneng. Dan itu bisa. Kalau ditanya alus tuh, nah ini lu jangan kurang ajar. Kalau kata orang Sunda mah, kange. Nah, aja. Kange. Kange lah pokoknya mah. Fungsional. Bagus enggaknya mah kan subjektivitas orang lah ya. Tapi kepake gitu. Jadi ya lu punya budget segitu buat bikin MVP, udah kepake, bisa gitu. Ini tuh cuman Android doang atau juga ada web atau ada? Kalau web mereka udah diajarin di sekolahnya. Jadi, oh, I see. Berarti lu fokusnya gua enggak terjun ke situ. Ya, gua nyeritin ke native app, ke Android. Native app sempat sih ada ide kenapa enggak yang React Native atau yang kayak gitu gua. Yang pertama sih gua punya banyak mentor, punya keterbatasan gua gitu, jaringan Android developer gua banyak. Terus yang ngajar banyak Android, pasar apa market share paling gede juga gitu kan. Dia kalaupun freelanceran, dianya nanti mungkin freelancing gede juga gitu opportunity-nya. Wah, dulu padahal waktu kita si DS pegang adalah salah satu merek ya yang mengundang developer bikin app. Wah, kalau SMK sebut saja. Kalau developernya SMK-nya udah jalan, wah bisa ngajakin mereka, mungkin mereka lebih semangat kalau app-nya udah jadi gitu ya, terus app-nya jadi SMK menang. Gitu. Se-Indonesia gitu ya. Semangat iya, jadi khusus so, SMK. Bro, approach ada jalur lagi khusus tuh, gitu. Nah, kan udah ditutup. Lagi. Kan udah ditutup platformnya. Ini aja tuh approach si bang yang itu, Bang Biru. Bang Biru, aduh. Lu bilang juga gak ada budgetnya. Tapi ini Mi, jadi gua tuh kemarin tuh ngelihat kan di Indonesia tuh banyak di lokal tuh kan banyak yang punya layanan lokal cloud tuh kan berkembang cukup pesat ya, yang di lokal yang merek lokal gitu. Gua tuh ada sih satu nih lagi jadi klien gua gitu ya. Dia memang pengennya masih advertorial text ya, maksudnya masih placement lah gitu. Tapi nanti kalau itu jalan terus mereka impress, gue sebetulnya pengen sih ditanya-tanya gitu. Bahkan gini kok, kalau ada cloud lokal ya, gue sampai gini. Ini anak si Bordak Suai, udah bisa meres seharian
biar dia bisa dalam tanda kutip jadi marketing secara tidak langsung. Kita ya, ajarin itu, aja betul. Semua teknologi cloud tersebut. Jadi ketika dia lulus, dia udah jadi top of mind dia. Orang cloudnya iya weh, orang sudah jadi ya, ini. Ya, ya, itu dia. Jadi gue, nah, gitu. Tapi gue nggak tahu sih apakah mereka ada budget atau ada kebutuhan di sana. Ini apakah cuman, teman kita yang nama depannya D? Ada banyak nih. Jadi kan oh. ada kalau yang ke gue bukan dia. Kalau yang ke gue bukan dia. Ya, ada satu lagi. Tapi gue pengen nyoba nanyain gitu, apakah mereka tuh mau nggak sih kalau diajakin program-program yang sebetulnya kan model-model program gini biasanya diajuin ke yang levelnya regional ya, atau nggak yang global. Tapi toh kenapa nggak yang lokal juga bermain di sana biar brand image lu tuh sama gitu. Eh, gue juga bisa bikin yang kayak gini nih, programnya udah modelnya udah model internasional nih kayak gitu. Apakah modelnya bisa hackathon atau bikin apalah, bikin kompetisi ya, misalnya lu bikin di rumah nanti submit, kan sebenarnya bisa macam-macam gitu, atau workshop gitu kalau yang mau lebih intens kan workshop terus dikasih kredit lah segala macam kan lebih kepake gitu sih, dan mereka juga bisa ngetes. Kalau DS mau bikin hackathon lagi, challenge-nya gitu ya, kita bisa bareng pakai AI-nya Pak Budi atau segala macam. Jadi memang misalnya 6 jam atau 8 jam ini challenge-nya emang si developer harus nyalain kamera, jadi beneran hackathon. Oh, I see. Ini apa rumah, namanya? Oke, okay, tapi online. Online nggak bisa ditinggalin, nggak bisa apa, lu harus beneran berapa jam, harus berapa beneran, jam kayak pakai ini Upwork. Kameranya nyala tuh kalau pakai Upwork. Ngobok kameranya. Nah, kayak gitu. Iya sih, benar. Hackathon online pertama DS kan ngeri ya tuh. Ah, udah ada, Mi. Kan kemarin kita bikin launchpad, DS launchpad itu full online. Tapi Hackathon, kita kan punya platformnya. Ini jadi gue yang jualan ini, sama YouTube sendiri jualan sendiri. Ya, kita kan punya platform ini, Hackathon online, Hackathon DS Launchpad. Jadi kemarin tuh bikinnya udah jadi platform. Sarap. Jadi udah. Jadi semuanya mentorship segala macamnya di situ gitu. SMK Coding pakai platformnya tuh. Bisa nanti diatur tuh, ada tuh yang ngelola tuh. Pak Rahmat lagi ada di komen tuh, colek tuh. Colek Pak Rahmat ya. Lah, kamu kok nggak ada mukanya? Tes. Aduh. Oh, dia di komen YouTube ya? Ada. Belum cek. Iya, di komen YouTube maksudnya. Ada di komen YouTube yang punya. Siap. Ini kok disconnect ya? Atau Wiku? Oh, Wiku streamnya jelek. Tes, ada. Iya, suaranya kedengeran tapi ya. Kedengeran. Muka lu aja yang. Iya, siap. Iya, muka lu pecah. Iya, gitu ya. Kita punya itu, Mi, udah punya launchpad apa platform gitu. Sekarang kemarin launching sendiri dan lumayan sih, rata-rata berapa? Gue lupa sih, berapa persen, di atas 60 atau 70% ya. Rata-rata yang ikut bikin sarapnya jadi, dan ada beberapa yang udah langsung dapat investor buat ngembangin lagi si MVP-nya kayak gitu. Jadi ya, mungkin nanti bisa disinergikan, atau mungkin juga ada yang budgetnya lebih menengah. Gini gitu aja, ya, aku nanti sama DS, aku bantuin lah sama DS, nanti ngobrol mungkin abis ini. Kayak ini, untuk yang batch SMK Coding yang udah online ini, kan gue sistemnya kayak challenge gitu. Nah, di challenge terakhir itu, gue mau buka project, jadi siswa ini udah bukan challenge dari gue lagi, tapi challenge-nya dari klien. Misalnya lu punya budget 15 juta pembuatin app, nah ini gue lempar ke anak-anak. Tapi ada seniornya tiap satu, ini ada mentornya yang ngedampingin sebagai project manager. Oh, I see. Jadi ya, challenge-nya bukan dari kita lagi, tapi real money gitu. Lu punya duit, gue mau bikin MVP dong, budget gue tapi cuma 15 juta, kayak gini. Yaudah, dilempar aja ke anak, ada senior developer-nya satu, as mentor mereka. Boleh lah ya, nanti kita bisa lah di belakang layar. Nah, Mi, ini masih ada waktu sih, tapi gue pengen agak, tadi kan yang si SMA dan Kodin itu udah cukup menarik ya, ini agak nyangkut bisa masuk ke si SMK-nya atau agak melebar dikit nih. Gue pengen tahu geliat skena teknologi, skena startup di Bandung sekarang gimana, Mi? Yang lagi tren itu apa gitu, apa katanya lu bikin hackerspace lagi,
Hackerspace. Oh, ini nggak bukan bikin sih, cuman menghidupkan. Kalau Hackerspace kan ya kita tahu lah Hackerspace itu co-working space pertama di Indonesia ya. Nggak tahu di notice nggak tahu nggak sama Asosiasi Co-working Indonesia. Ada kan Asosiasi Co-working Indonesia itu kan? Ada sih kayaknya mah ya. Lu kan penggemar asosiasi gua. Ada. Nah, gua enggak. Ada ketuanya ada. Temen gua juga. Iya, kan itu ya gitu deh. Terus ya sebagai pertama gua kemarin kan pindah, ini ada gedung lumayan. Nah, ada beberapa space yang sebenarnya buat ala sama kayak zaman kita dulu di Hackerspace, Bu. Kita bukan Hackerspace yang orang mau kerja harus bayar. Kita mah datang aja, mau kerja mau kerja aja. Mau nongkrong, mau sambil bikin produk, sok-sok aja. Jadi Hackerspace di Bandung, di Cisitu ada lagi. Terus kalau ngomongin startup di Bandung, belum ada yang baru ngebledak gitu ya. Paling yang terakhir-terakhir yang dapat investment gede masih apa? Terakhir kalau masih Evisery deh. Evisery ya dapat berapa $1 juta itu terakhir. Kalau nggak salah berapa ya? $3.5-4 juta gitu ya. Lupa gua. Main gede deh round yang terakhir. Itu sih paling gede yang masuk ke anak-anak Bandung. Kalau di startup-startup yang baru-baru bikin sih belum ada hal yang baru, malah aku menurut gua belum ada yang wow gitu ya. Paling gaming ya kak, tapi gaming juga yang senior-senior kan ya? Iya, yang lanjut yang udah anak-anak lama yang bikin produk baru. Tapi kalau kemarin gua ketemu si waktu bulan akhir tahun lalu ketemu si Gary Nightspade di Singapura. Itu ya, jadi ngobrol-ngobrol, oh iya masih si Nightspade masih ada dan ya lupa ada beberapa produknya juga masih gitu. Oh gitu, I see. Terus kalau misalkan yang kantor-kantor startup gede yang bikin di Bandung tuh ini enggak apa ada impact-nya sih misalnya ke skenanya gitu, apakah acara-acara berbau makin banyak, workshop-workshop yang bisa diikutin makin banyak kah, atau di isinya nggak ada apa-apa gitu. Dihitungnya kapan nih? Kalau semenjak pandemik mah ya pada online ya, dan ayawae gitu ya, tiap bulan, tiap minggu ada aja workshop atau event gitu kalau online mah ya. Kalau di zaman belum pandemi ini, kegiatan-kegiatan startup masih berfokus ya di Blok 71, di lokasi, sharing-sharing. Bisa dibilang nggak se-ngetren 3-4 tahun yang lalu ya, Bu ya. Memang udah karena orang kayaknya udah tahu mau ketika bikin startup harus ngapain. Jadi sesi sharing itu lebih banyak ke personal sih kayaknya. Tahu siapa nanya, gua harus ngapain. Jadi nggak di kalau ngumpul-ngumpul komunitas malah udah nggak begitu sering sih. Ali si Startup Bandung masih kan? Masih. Aktif, masih. Kemarin gua lihat termasuk yang sering-sering ya, either mereka bikin acara sendiri atau mereka support yang terakhir tuh acara apa ya, gue lihat ada logonya juga sih di Startup Bandung itu masih ada gitu. Ada kegiatan aktif kok Startup Bandung, ramai baru karena jadi mulai dari gibah sampai announce produk baru ada lengkap lah. Gibah lah yang pasti yang dicari makan. Baik ngomongnya ini maaf penonton Riko. Ini apa namanya cerita-cerita di belakang layar yang dicari. Pasti. Iya. Terus kalau misalkan kedepannya nih, Mi, gue nggak tahu sih kan lu datang ke daerah, tuh kenalin si SMK coding itu ya, si akademi itu. Tapi lu ada di Bandung yang sebelah mirip kayak Jakarta lah, nempel-nempel lah. Ada beberapa startup yang udah gede di sana, co-working juga kan kayak Blok 71 kan sebelah itu dia regional kan. Datang juga di sana gitu. Si kedepannya tuh apakah Bandung terus kan dia juga universitas juga tetap ada gitu ya yang teknologi gitu. Bandung bisa melahirkan unicorn kah gitu atau Bandung mah ya gitu ya Bandung biasa. Ya. Anak Bandung. Yang kedua kayaknya Bu. Kalau ngomongin unicorn
ada beberapa ya kayak Evisor itu sebenarnya berpotensi sih kalau mau jadi unicornnya, tapi gue yakin kalau mau jadi unicorn nanti akhirnya dia nggak, gue nggak tahu apakah stay tetap di Bandung gitu ya. Toh kalau ngomongin unicorn Bukalapak foundernya orang Bandung tuh, benar juga ya. Cuman ya duitnya di Jakarta. Gojek mah bukan lah ya, itu orang apa kuliah di luar negeri. Traveloka juga bukan. Kalau yang investment series ngejejer gitu, kayaknya co-founder-co-founder orang Bandung banyak sih, cuman emang lagi-lagi duitnya di Jakarta, jadi mereka pasti buka kantor di Jakarta kan. Cuman ya ini investor ini lumayan lumayan setia sama Bandung kayaknya. Iya sih. Kantor gede atau game si Agate, Agate juga tetap di memperbesar kantornya di Bandung dan sana ya. Ya sih, Evisery ya. Ya sih, gue juga menunggu sih, menunggu Evisery jadi atau kali ke regional kali ya, dia mungkin di mana. Udah Pak, kalau regional apa? Iya. Waduh. Udah, dia udah main di Vietnam, di Vietnam udah ya. Nice. Udah punya kantor cabang di regional. Cuman masih Asia kalau enggak salah, belum regional. Karena kalau mau bikin Evisery di Amazon kayaknya nanti takutnya lokiran hak gitu ya. Jadi, wah, yang dimakan bukan umpannya, yang dimakan yang ngasih umpan. Tapi kan ini udah otomatisasi itu. Pak, udah nggak ada yang ngasih makan. Bener. Jadi memang mungkin nanti Amazon malah butuh Evisery agar membudidayakan ikan piranha. Aman nggak sih? Ini kita malah iklanin Evisery ya. Oh benar juga ya. Mi, penasaran si akademi itu kan yayasan, berarti lu tidak sebenarnya mau ngerunning ini as a business atau emang yayasan? Kenapa yang dipilih itu yayasan? Kenapa enggak yayasan, Pak? Ini saya malah habis duit di sini, Pak. Ya, gua binder dandet lah, Mi. Kalau di Bandung mah harus mau lah keluar. Jadi kalau ini yayasan gua. Jadi kalau ngomongin mau jadi bisnis, mungkin kan sebenarnya kan yayasan boleh punya unit bisnis kan, misalnya ya sekolah segala macam. Nah jadi, tapi gue belum sejauh itu sih. Semangat gue masih tipis gitu ya, masih cuman pengen ngebantu anak-anak daerah biar bisa punya kesempatan gitu kan, yang mungkin negara perlu kita bantu gitu kan. Kalau katanya pendidikan itu hak segala bangsa, hak semua lapisan golongan masyarakat, tapi kenyataannya ya adik-adik daerah kita pendidikan yang pendidikan digital, sementara slogan pemerintahnya everything go digital, tapi ya baru cuma slogan. Makanya daripada cuma ngeluh dan maki-maki, walaupun sedikit gue pengen coba bantu gitu untuk adik-adik kita di daerah ini nggak cuman menikmati produk digital, tapi menjadi pemain, menjadi juga punya produk gitu. Jadi ya kita kasih kesempatan lah. Gua mampunya baru segitu, kecuali penonton YouTube-nya DS ada orang kaya yang ada yang tiba-tiba ini apa tadi Twitter-nya Mi, Akademi itu? Oh, Instagram-nya yang aktif Akademi smkcoding.id. smkcoding.id. Kali aja ada yang nonton atau enggak, sebarkan, jangan berhenti di Anda. Tag teman Anda. Tag teman Anda. Ya, gue baru sesampai segitu sih, walaupun kedepannya. Ini gue ngobrol-ngobrol lupa aja nanyanya, jadi kebanyakan lupa nih. Apa namanya? Universitas, Mi. Ada yang kerjasama atau support enggak? Kayak misalkan mungkin pengajarnya lu bisa dapat dari universitas gitu, kayak Pak Budi gitu kan. Dari sana gitu atau enggak alumni sarap apa, tapi Bapak dia tahu kan bagaimana sulitnya menembus sebuah universitas. Bapak ini suka yang aneh-aneh aja. Ya mungkin lewat belakang atau lewat orangnya atau lewat himpunan mahasiswanya yang ini. Pengajar saya yang di Malang malah kebanyakan, ya ada dosen 1-2 gitu, tapi kebanyakan praktisi, anak-anak muda yang ketika saya sentil kepeduliannya, saya kasih tahu daripada kalian banyak komen di sosmed nyalain orang, lu udah ngapain? Mending bantuin gua. Kalau lu nggak bantuin, lu maki-maki, gua balik maki-maki, lu ngapa-ngapain? Tapi kalau lu udah ngapa-ngapain, ada orang yang maki-maki, lu bisa balas nih, gua udah bantu ini. Gua udah ngelatih sekian puluh orang. Lu enak ngebalesnya.
Ya juga sih ya universitasnya. Ya kirain gitu Mi, kalau di Bandung lebih gimana gitu. Tolong penonton DS, siapa tahu ada rektor universitas. Tolong ikut membantu ini ada SMK agar lebih berdaya. Iya. Tapi kalau kalau struktur si pendidikannya SMK tuh di bawah provinsi, ada, Pak. Di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Sih. Apa ada kopertis-kopertis gitunya, ada lembaga khusus? Waduh, kami nggak paham, Pak. Kami nggak paham. Ini kami dibantu. Sebenarnya gini, gue dibantu Kominfo ini salah satu enaknya gitu tadi. Kita datang ke dinas, kepala dinas pendidikan provinsi, itu bawa KTP lece dari Kominfo kan. Jadi ada di waro. Dulu ketika belum ada, dicuekin, Pak. Mau minta, padahal cuma mau sowan, minta izin gitu ya. Pak, saya mau datang nih ke SMK Anu. Tenang, gratis. Ini apa, bantuin gini-gini, temawa surat dari Kominfo nggak dianggap, Pak. Ditemuin pun nggak. Tapi alhamdulillah, kan kalau ada Kominfo, dari mana? Dari padahal orang bukan orang Kominfo. Tapi kan ketika bawa surat dengan tanda tangan Dirjen, kan sama aja kan, hulu balang teh. Ya, saya mewakili Kominfo gitu. Jadi mereka nganggap lah. Iya, siap-siap. Atau ini, Mi, yang kolaborasi yang bisa dijalanin mungkin ada beberapa. Jadi minggu kemarin gue ngobrol sama si, ada teman gue yang bikin VR, dia juga ke sekolah-sekolah gitu. Teman lu kayak teman gue juga yang bikin VR. Yes, pasti. si Andes Sinta VR. Oh, nyahong gue suka nanti VR lebih jadi. Ya bukan, si Andes, bukan, Andes ya. Sinta VR. Ya, itu dia bikin ke sekolah-sekolah juga. Mungkin bisa dibikin kayak apa ya, paket cerdas gitu. Cerdas paket A. Pada basicnya gue mah terbuka tuh sama siapa aja yang mau, yang ya mau gitu ya, mau sharing, mau ngasih ilmu ke teman-teman SMK. Gue mah terbuka dan punya mimpi tadi. Kita satu bisa, apalagi kalau di daerah-daerah kita bisa ngubah ekonomi orang. Kita nggak pernah tahu loh kok. Misalnya anak-anak yang Purwosari Panjen yang lu tadi nggak ngerti di daerah itu. Terus tiba-tiba mereka bisa ngebangun daerah mereka, ada 6 miliar masuk ke kecamatan. Gede ya 6 miliar, Bu, misalnya ya, gitu, 100 gitu. Anak. Itu di daerah yang tadinya tertinggal mungkin bisa jadi mendadak maju gitu. Mereka dapat duit enggak harus dari negara kan, bisa proyekan dari luar negeri, dari apa? Duitnya dolar. Masuk pasti ngubah, dan gue tuh punya mimpi bahwa bisa anak daerah juga gitu. Kayak ini ya, kayak dulu tuh ada pernah apa, bukan di kampung desain apa-apa gitu yang freelancer. Iya. Kayak gitu kan. Apa? Freelancer di marketplace luar kan. Terus dia akhirnya bikin, dia sukses, dia ngajakin orang. Dulu kampungnya tukang batu kan, kampungnya banyak tukang batu. Cari desain, jualan di luar segala macam, akhirnya berkembang dan banyak sekarang ininya apa, komunitasnya kan kayak gitu ya. Benar. Iya sih. Menarik. Di yang era serba digital ini ya seharusnya udah nggak ada ini lagi kan, udah terkurangi lah challenge jarak segala macam, karena semuanya bisa online. Ya plus ini kalau misalkan dulu kan masih kepentok sama biaya ya, sekarang kan Android murah banyak gitu, second banyak, kalau butuh second juga semua bisa gitu, laptop juga banyak, komputer plus, yang mumpuni misalnya juga. yang sedengan RAM 4 giga, start 3 jutaan atau di sekolah sekarang udah mulai banyak di sekolahnya kan yang ada gitu. Mungkin lu harus bikin warnet coding nih. Kan dulu udah pernah bikin warnet coding. Gaming, karena warnet coding. Jadi lu bikin tempatnya adalah warnet tapi khusus buat ngoding. Lu masuk ke sana buat ngejain project. Speknya tinggi, layarnya gede gitu. Layar gua yang biasa satu yang gede satu. Iya. Plus ada acara ya, terus ada itu, jadi ada coworkingnya, udah jadi warnet ya, coding. Nah, warnet coding teh AKA coworking aja. Bahasanya diubah biar menjual gitu. Oh benar. Apa yang warnet coding? Itu padahal mereka apa coworking gitu, tapi modelnya beda. Oke, Mi. Siap. Kayaknya ini waktu kita sudah sebelum masih 3 menit lagi, tapi nggak apa-apa lah sambil penutupan kita ini mungkin ada apa ya, closing statement pidato itu, jangan panjang-panjang tapi ini adalah pidato saya malah untuk brand atau apa yang
Ini ada daerah ini pasti akan jauh menerima manfaat dengan lebih optimal daripada duitnya dipakai iklan-iklan di kota yang mungkin udah bosen, udah jenuh gitu ya. Tapi adik-adik daerah ini bisa menerima manfaat yang lebih optimal, diberikan kesempatan yang penting karena mereka belum mendapatkan kesempatan gitu. Nah, harapannya si brand ini juga aware bahwa ada loh adik-adik daerah sana dan layak banget dapat kesempatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo buat semua orang yang pengen nyerap teman-teman SMK atau mau join bareng di smacoding.id, mau kerjasamanya bentuk apapun, kami mah terbuka aku, bahkan DS nih, DS jadi dong official partner SMK Coding untuk apapun yang DS mau, hayu bu, gitu. Kita mah terbuka, ada tenangan duit kami mah. Saya nggak cari uang, uang cari saya. Ikutlah MLM kami. Closing statementnya ya tak, tidak, uang tidak mencari, saya tidak mencari uang, uang mencari saya. Siap-siap ya, mudah-mudahan sih. Kenapa, salah satu alasan kenapa gue ngundang lu Mi, karena gue juga pernah bersentuhan dikit lah dengan informasi itu bahwa SMK tuh punya potensi. Terus dulu di hackerspace yang terakhir gue di sana ya, sebelum gue pindah ke ibu kota, kan ada teman kita yang sekarang sudah kerja di multinasional, multi-internasional yang punya timnya lulusan SMK gitu. Benar. Dan dia juga proyeknya lumayan lumayan high profile juga gitu, dan ada sama. Jadi sebenarnya kalau dari skill bisa mumpuni juga gitu. Itu salah satu alasan kenapa gua pengen ngobrol, karena ya mudah-mudahan sih, gua enggak tahu juga ya, mudah-mudahan aja sih nanti ada yang tercolek gitu ya, terus pengen kenalan, pengen tahu, siapa tahu programnya bisa diintegrasiin. Siapa tahu mungkin juga tadi brand-brand yang di luar teknologi yang mau ke ke segmen pendidikan kan? Ini mah amal jariah, gini ya kan sekarang usumnya gitu, amal jariah memberikan pendidikan, ya amalnya jangka panjang. Iya, siapa tahu ada Fruity gitu kan, dia mau bikin program gitu ke pendidikan, benar, tapi benar, berhubung sekarang yang di SMK, iya benar-benar. Mengak DS, tolong dicarikan sponsor SMK Coding. Ini, tolong Pak Rahmat yang lagi nonton ya. Siap Mi, thank you banget. Terima kasih untuk penonton Kamis Tekno hari ini. Mudah-mudahan memberi inspirasi, mudah-mudahan juga obrolan-obrolan yang ada di sini bisa berguna. At least mudah-mudahan bisa ngasih sebuah ide untuk mengembangkan sesuatu yang berhubungan dengan dunia digital dan teknologi untuk lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng karena bakal banyak acara-acara menarik live stream ataupun yang tidak live stream di dailysocial.id di YouTube kami. Jangan lupa juga follow dan ikuti berita-berita di dailysocial.id dan juga follow Twitter, Instagram, Facebook, dailysocial. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Thank you Mi. Thank you. Thank you. Semuanya.